Bandar Pohon Bos Kerajaan Bandar Tasik Puteri menerima panggilan daripada Balai Bomba Batu Arang kejadian kebakaran di Laguna Biru, Tasik Biru dengan kekuatan 10 anggota di bawah 400 kaki dua aliran. Dari tempat kejadian kami sampai pada jam 5.02 minit, hingga sekarang barulah kami selesai. Meminta kerjasama daripada orang awam agar tidak membakar sampah ketika musim ini, disebabkan dengan kebakaran sampah di Sintang sekarang ini sedang melibatkan 3 orang murid tadika yang sesak nafas. Jadi di sini kita meminta semua jasa baik penduduk Pundan agar tidak membakar sampah dengan sewenang-wenangnya. Pagi tadi dua orang anak murid telah muntah dan ibu bapanya pening-pening dan dibawa balik, dan kami keluarkan anak murid itu ke awal 10 subuh. Itu kan 10.45 kami lepaskan. 10.45 kami dah arahkan ibu bapa mereka ambil dengan segera, dan insyaAllah petang ni pun sesi persekolahan kami akan cutikan dan tambah satu hari esok. 2 hari cuti untuk persekolahan menyebabkan bau yang kurang menyenangkan dan ada budak dah pula muntah dan pening kepala. Takut berlanjutan, kami cutikan. Saya merayu sekali lagi kepada pihak-pihak yang berkenan agar perkara ini adalah sangat penting kerana ianya akan melibatkan awam. Jadi kita tak tahu apakah faktor-faktor yang sebenarnya. Itu kita tidak mengetahui. Yang jelas kami nak menjelaskan di sini adalah satu faktor keselamatan untuk kami sekali kepada anak-anak dan juga kepada ibu-ibu.